Kondisi pelawak sekaligus presenter Tukul Arwana kini sudah berangsur-angsur membaik. Namun karena belum pulih total, Tukul Arwana mengalami penurunan berat badan cukup drastis. Manajer Tukul Arwana, Rizky Kimon, mengatakan bahwa berat badan pelawak 58 tahun itu melorot hingga 10 kg. Signifikan memang penurunan berat badan Mas Tukul. Kalau berapanya belum pernah nimbang sih, kata Rizky Kimon. Ya mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sendirilah dulu waktu masih sehat kayak apa kan. Mungkin penurunannya bisa 10 kilo lebih. Mungkin ya secara fisik, sambungnya.